Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul husna lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa waliyus salihin al muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, qudwatul ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih dan senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, wabil khusus kenikmatan merengkuh Islam dan iman, nikmat cinta kepada Al-Qur'an Karim, cinta yang menjadikan kita bahagia dalam membacanya, cinta yang menyebabkan hati kita tenang ketika mempelajarinya, bergembira ketika mendapatkan kabar gembira darinya, dan menjadikan kita takut kepada Allah dan waspada dari segala dosa ketika melewati ancamannya. Mendapatkan pelajaran ketika kita menelusuri kisah-kisahnya. Dan kita masih ingin menelaah kembali satu konklusi daripada tujuan pendidikan. Pendidikan umat, yaitu mencetak ulul albab, yang dimulai dengan memahami kebenaran dinul Islam, memahami wahyu Quran, kemudian direfleksikan dalam sifat-sifat. Kita masih mengulang kembali dan memahami kembali, kemudian melanjutkan apa yang belum kita telaah, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 28. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman ya'lamu annama sila ilaika min rabbikal haqq taman wa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui, mengilmui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebuah kebenaran, seperti orang yang buta? Ia adalah yang mengambil pelajaran adalah ulul albab. Ma'asyiral muslimin, ayat ini jelas menegaskan pentingnya untuk mengevaluasi diri dengan meyakinkan adanya perbedaan yang sangat signifikan
antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Orang yang memahami kebenaran Al-Quran dengan orang yang ragu dan tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran. Ungkapan sangat menarik. Apakah orang yang memahami, orang yang mengilmuinya, bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah itu benar, seperti orang yang buta? Harus berbeda dong. Harus berbeda. Ini sebetulnya teguran keras. Teguran keras yang mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi kelakuannya, tapi cara bicaranya kok tidak merefleksikan keimanannya terhadap Al-Quranul Karim. Pasti. Apa perbedaannya? Innama yatadzakkaru ulul albab. Tiada lain yang mengambil pelajaran ini adalah ulul albab. Artinya perlu kita definisikan ulul albab itu. Selama ini ulul albab adalah orang yang menguasai bidang tertentu. Padahal ulul albab ada perpaduan antara ilmu dan amal, perpaduan antara ilmu dan perasaan. Tiada lain yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Saya ingatkan, satu, yang mengambil pelajaran adalah ulul albab yang bisa membuktikan bedanya antara orang beriman dengan orang kafir adalah ulul albab. Membedakan antara ahlul Quran dengan ahlul ahwa itu adalah ulul albab. Siapa? Satu, alladzina yufuna bi'ahdillah. Mereka adalah orang-orang yang selalu memenuhi setia dengan janjinya kepada Allah. Mereka paham kalau dirinya terikat janji dengan Allah, maka mereka memenuhi janji itu. Dari tauhid, menegakkan syariat, perjuangan, menegakkan kebenaran, wala yamkuluna al-mitsaq, dan mereka tidak akan merusak perjanjiannya dengan Allah. Saya tidak akan memperdalam lagi, sudah kita bicarakan pada waktu yang lalu. Satu, mereka adalah orang yang setia. Setia dengan janji. Terikat dengan janji. Selalu ingat janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusaf. Yang kedua adalah orang-orang yang, terima kasih sekali ya Bapak semuanya. Luar biasa, Ustaz dikasih langsung dua kotak gitu ya. Saya enggak bisa bayangin di mana Ustaz makan dua kotak gitu. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusaf. Ini penting untuk kita rinci dengan jumlah angka, yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, yaitu menyambung semua yang diperintahkan untuk menyambungnya. Saya ingatkan kemarin, bukan hanya silaturahim, tapi semua yang perlu kita sambung. Apa kemarin? Nyambung Quran dengan hati kita, nyambung Allah dengan hati kita, nyambung kaum muslimin satu dengan yang lainnya, menyambung gerakan, sinergi gerakan satu dengan yang lainnya, menyambung sejarah dengan kehidupan kita, ya, menyambung sejarah dengan kehidupan kita, menyambung cita-cita bangsa ini dengan diri kita. Harus ada sambungannya antara kita sebagai orang Indonesia dengan cita-cita bangsa Indonesia.
sehingga tidak akan ada penyelenean. Penyelenean yang mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Nanti kita bicarakanlah. Ini contoh aja ya. Satu penyelenean ya. Penyelenean dari seorang profesor yang dikasih tugas untuk menguatkan penguatan ideologi Pancasila, ternyata pertama kali yang diucapkan adalah memusuhi agama. Kalau nggak PKI, siapa lagi orang kayak gini ya? Aku nggak nyebut nama loh. Tapi yo, rasanya kalau nggak gitu, apa pembelaan kita terhadap agama gitu ya? Resiko-resiko lah. Tapi yang jelas ini, omongan ini yang membenturkan Pancasila dengan agama adalah komunis. Bayangkan aja komunis menjadi pendekar Pancasila untuk menghancurkan Pancasila, apa enggak ngeri itu? Baik, selanjutnya ini penting untuk saya ingatkan lagi ya, menyambung apa-apa yang menyebabkan kalau tidak disambung ya akan terjadi ya kelumpuhan, akan menjadi kerusakan ya. Kemudian yang nomor 3, wayakhshawna rabbahum. Ciri ahlul Quran, ciri ulul albab adalah khasyatullah, takut kepada Allah, takut kepada Rabb. Saya tegaskan, orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan menjadi ulama, bukan ulama, bukan ahlul ilmi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Wa yakhsyawna rabbahum. Para ulama mengatakan ya, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah sebagai ilmu. Karena dengan takut kepada Allah lahirlah amalan-amalan soleh. Takut kepada Allah lahirlah ya takwa, meninggalkan semua yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada su'ul hisab, su'al hisab, yaitu hisab yang buruk. Jadi takut adanya kegagalan di dalam evaluasi di akhirat kelak. Kalau gagal ujian negara sering ya, gagal masuk perguruan tinggi sering kita dengar ya. Tapi kalau takut su'ul hisab ya, takut perhitungannya di akhirat kelak akan melahirkan rintian. Ya, dikatakan wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Dan tatkala dan siapa yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan ya laitani, alangkah inginnya aku tidak dikasih catatan amalan ini. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu kok ternyata ada perhitungan kan ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, alangkah inginnya kalau aku divonis mati. Ma afna anni maliyah, hartaku tidak ada gunanya untukku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun tidak sisa sama sekali, hancur semuanya. Aini wa yakhafuna su'al hisab. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah, kita tanya nih secara jujur hati kita, kita itu takut ada perhitungan buruk atau aman? Jadi kalau merasa aman, maka berarti oh baik-baik aja kok, semua dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan. Atau takut?
Coba semuanya bertanya pada diri masing-masing. Biasanya, mohon maaf, di sekolah perguruan-perguruan tinggi itu ada akreditasi, ya. Itu kalau dalam perhitungannya, ini dapat C aja berat, itu kira-kira kemudian apa yang dilakukan? Pasti berusaha untuk nambal sana, nambal sini, gitu. Supaya akreditasinya bisa A. Nah, kalau kita kemudian mau dihisab di hadapan Allah, kemudian kita yakin bahwa hisab kita bagus, tenang. Tapi kalau kita masih khawatir hisab kita buruk, disitulah kemudian terjadi kegundahan-kegundahan yang tak henti-hentinya, kecuali dia di dalam memperbaiki kesalahan itu. Siapa yang takut hisab yang buruk? Siapa? Orang-orang baik. Semakin baik seseorang, maka semakin takut hisab itu. Dan semakin lemah imannya seorang, maka semakin aman terhadap hisabnya. Contoh, Ibunda Aisyah itu ketika mau meninggal dunia, waduh, rintiannya dahsyat banget, takutnya dahsyat banget. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an masuk, ini ada Ibnu Abbas, ada apa Ibnu Abbas? Enggak mau menghibur Ibunda. Ya udah silakan masuk. Ibnu Abbas bilang, Ibunda tenang aja, kau adalah kekasih Rasulullah. Rasulullah meninggal di pangkuanmu dan wahyu turun sementara Rasul satu selimut denganmu. Apa kata Ibunda Aisyah? Cukup-cukup, jangan diucapkan. Alangkah inginnya kalau saya menjadi rumput yang dicabut dan habis. Itu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang kalau Ramadan itu khotamnya 60 kali. Sehari itu baca 2 kali khotam. Ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, bagaimana kabar wahai imam? Asbahtu ilallahi rahila. Aku berpagi akan menghadap Allah. Aku tidak tahu nyawaku itu mau kemana, ke neraka sehingga aku harus hibur dia, atau ke surga sehingga aku kasih kabar gembira dia. Itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Takut hisab yang berat. Zainal Abidin, Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, yang ketika meninggal dunia, coba kita lihat, ketika meninggal dunia, beliau didapatkan di dalam pundaknya ini membekas hitam. Dan setelah itu terdengar bahwa sekian ratus janda-janda kota Madinah kehilangan suplainya yang biasa dapat suplai. Ternyata yang mensuplai beliau tanpa sepengetahuan siapapun adalah Ali Zainal Abidin. Beliau yang ketika pernah dicaci maki oleh seseorang, beliau mengatakan, ya akhi, sebetulnya yang mengucapkan tentang keburukanmu itu gak seberapa, masih banyak ya. Aku kasih tahu ya. Kemudian setelah itu, tolong, beliau melepaskan bajunya, kemudian jasnya memakaikan kepada orang itu, kemudian memberikan hadiah cuma 1000 dinar. 1000 dinar itu ya cuma 4000 gram aja emas. Itu ketika beliau menangis di Ka'bah, di selambu Ka'bah, kemudian dihibur oleh Farozdah. Kenapa kau nangis demikian? Engkau cucu Rasulullah, engkau adalah dirahmati oleh Allah, katanya. Kalau kau katakan aku cucu Rasulullah, Allah mengatakan wa yauma yunfakhu fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Ketika ditiup sangkakala itu sudah enggak ada nasab lagi. Apa yang kau katakan rahmat Allah? Ingat, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang ihsan. Saya belum berbuat ihsan, subhanallah. Itulah para sahabat dulu. Wa yakhafu nasu'al hisab.
Itu sifat yang ke sifat yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih. Walladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbih, dalam mencari keridhaan wajah, keridhaan Rabb mereka, mencari wajah Rabb mereka. Ini yang kelima. Jadi mereka adalah orang-orang yang sabar dalam mencari ridha Allah. Kenapa sabar? Karena tahu ridha Allah itu mahal. Sungguh tidak mungkin sifat-sifat yang berlalu itu bisa kita miliki kecuali kita tahu surga Allah itu mahal, ridha Allah itu mahal. Maka mudah kita mengorbankan semuanya. Mau dicaci maki orang, tidak ada masalah. Di balik itu yang penting ada ridha Allah. Di paido, ya sudah ikhlas di paido, enggak terpengaruh sama sekali. Ridha Allah itu mahal. Mohon maaf, ketika orang mau mati, ada satu-satunya obat yang sangat mahal dan dia memang sangat menginginkan untuk tetap hidup dan takut mati, maka orang itu akan siap membayar sebesar apapun. Ini lihat nih, ada seorang khalifah ditanya, harga kekhilafahanmu itu seberapa? Ingat, ditanya, kalau engkau mau mati kecuali harus minum, kemudian saya punya air, berapa engkau mau membeli minuman ini? Jawabannya separuh kekuasaanku. Artinya kalau engkau gak minum, engkau mati, berapa siap memberikan? Separuh kekuasaanku. Kemudian ditanya kedua, kalau ini di dalam perutmu dan menyiksamu dan kau bisa mati kecuali harus keluar, berapa kau siap membayar untuk mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan kematian? Separuh kuasamu. Nah, itu kalau orang tahu. Orang sabar untuk mencari ridha Allah karena tahu ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ini surga, baru surga ini. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingat surga Allah itu mahal. Ingat surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ingat surga Allah itu adalah ingat dagangan Allah. Sil'ah itu dagangan. Ingat dagangan Allah itu mahal. Ingat dagangan Allah itu surga. Padahal ridha Allah di atas itu. Karena apa? Orang yang masuk surga, nanti Allah mengatakan, Allah punya janji kepada kalian belum tertunaikan ini. Apa itu? Ada janji. Kemudian Allah mengatakan, menyingkap wajahnya dan semua melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lupa semua nikmat yang pernah diterima. Allah mengatakan, al-yawmu hillu alaikum ridwani wala asfatu alaikum abada. Hari ini kuberikan kepada kalian keridhaanku dan kalian tidak pernah aku murkai selama-lamanya. Ketika itu mereka lupa terhadap semua nikmat yang pernah diberikan sebelumnya. Untuk itu saya ingin tanya, dan saya mengajak Bapak Ibu tanya pada diri masing-masing, surga Allah, ridha Allah, ini di hati kita berapa harganya? Dan seringkah kita itu meremehkan ridha Allah? Wahai orang-orang yang digoda dengan syahwat, kemudian mengejar syahwatnya dengan perzinahan atau dengan selingkuh atau dengan imajinasi kotor. Bagi pemuda-pemudi banyak tergoda dengan film-film Korea dan artis Korea, sehingga membayangkan bisa bersandar dengan artis Korea. Di mana ridha Allah di hatimu?
Apakah engkau meremehkan ridha Allah dengan mencari kemaksiatan? Adapun orang beriman, ikhlas wajib Allah. Mereka sabar. Walaupun di antara mereka ada yang digergaji, kepala dan badannya terbelah menjadi dua dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada di antara mereka yang dirobek seluruh tubuhnya dengan sikat dari besi. Dan di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup dalam mencari ridha Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih. Kita mencari ridha Allah ketika digoda dengan syahwat. Dan godaan syahwat ini, subhanallah, setiap masa selalu, kalau pada zaman Bani Israel, dalam mereka mencari ridha Allah, jangan mencari ikan ya di hari Sabtu. Sementara di hari Sabtu ikannya kemerumpul, tinggal diambil dengan tangan. Hari yang lainnya hilang semuanya. Kalau di zaman Rasul, banyak di antara mereka hiburannya itu apa? Berburu. Yang lucunya, pas waktu haji diuji oleh Allah dengan apa? Binatang buruan lewat di depannya, dipegang dengan tangannya pun bisa. Zaman sekarang apa ujiannya? Semua bapak ibu tahu semuanya. Dengan HP, semua kemaksiatan bisa dicapai. Ridha Allah dicari atau kepuasan diri yang dicari, ayo. Maka yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk tetap berjuang dalam ketaatan, menjauhi semua kemaksiatan dan tetap cinta kepada Allah walaupun dalam kondisi sakit seperti sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Contoh-contoh itu terlalu banyak. Ibtigha'a wajhi rabbihim, terutama yang paling berat itu korban perasaan. Memelihara keikhlasan sudah lama, kemudian dibaitu. Apakah kita ngomong, aku sudah ikhlas kok ya masih dibaitu tuh? Atau kemudian tidak ada pengaruh, kok maidu atau enggak maidu. Yang penting kau buktikan kalau dirinya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin yang saya sampaikan, bagaimana ujian Nabi, ujian yang ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ujiannya tahu kan ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan budak banyak. Di antara budak yang beliau merdekakan adalah Bilal. Abu Bakar bilang, "Ku beli Bilal, berapa harganya?" "Oh, ini mahalin banget, mahal sekali." Setelah dibayar, merdeka, Umayyah yang pemilik Bilal ngomong, mau bayar mahal. Coba dia tawar berapapun pasti kuberikan. Mengaku gak butuh lagi dengan Bilal. Itu kan dompolnya luar biasa. Kok bilang, padahal mau dijual murah, dan kok saya tawar mahal, aku mau bayar. Abu Bakar tidak mau kalah. Ngomong dengan si pemiliknya, kalau dia minta 10 kali lipat, ku beli, gak akan ku tawar. Omonganmu gak berpengaruh di hatiku sama sekali, karena aku jual beli itu sama Allah. Dan kemudian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memelihara keikhlasannya ketika Bilal tidak mau azan lagi karena sudah tidak bisa melanjutkan ketika menyebut nama Rasulullah, dan semua minta supaya Bilal azan tetap gak mau. Abu Bakar bilang, "Bilal, kok azan Bilal?" Bilal ngomong, "Kalau engkau memerdekakan saya dulu karena azan, gak apa-apa, aku azan. Tapi kalau engkau memerdekakan Allah, ya biarin aku." Mohon maaf, mohon maaf. Gak mau nyebut sama sekali. Terima kazih. Saya ingin supaya engkau azan karena kita ingin rindu dengan Rasulullah. Begitu sampai begitu ujiannya itu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Kuncinya satu, ingat Allah terus deh. Ingat surga Allah deh. Kalau bapak-bapak diuji sabar dalam menghadapi istrinya, caranya satu, ingat. Man kadza wa ghayra.
wa huwa qadirun ala an yunaffidha munadahu ala rusul khalaq hatta yukhayyiruhu bi ayyi hurin syaa'a rawahu Muslim. Siapa yang menahan marah kemudian dia mampu untuk menyalurkannya, maka Allah akan memanggilnya dia sehingga disuruh memilih bidadari mana yang paling cantik yang dia inginkan. Silakan bapak-bapak nanti kalau marah omongin itu sama istrinya. Terima kasih istriku tercinta. Memang kau istriku tercinta. Buktinya hari ini kau memberikan hadiah yang paling besar, yaitu bidadari yang kau siapkan untukku. Istrinya marah lagi. Terima kasih, luar biasa. Begitu dermawannya, dalam satu menit kau berikan aku dua kali bidadari. Selesai itu. Tapi kalau urusannya urusan ego enggak akan selesai. Suami istri enggak akan selesai. Oke. Walladzina sabaru tilqa wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Ingat, menegakkan salat. Sungguh hidup kita capek kalau kita menikmati salat. Seingat ikhwan billah, kebenaran Al-Qur'an di antaranya adalah kebenaran hubungan kita dengan Allah. Dan itu indikatornya apa? Mesra dengan sholat. Kita tahu istri itu nikmat, anak itu nikmat. Tetapi tidaklah seseorang mencapai derajat iman kecuali penyejuk matanya adalah sholat. Waj'alillah qurratu aini lis-shalah. Dijadikan penyejuk mataku adalah sholat. Bagaimana tidak salat mi'raj kepada Allah. Salat adalah charger kita kepada Allah. Salat adalah penenang hati. Dan wa aqimus salat. Menegakkan salat waktunya, adabnya, hatinya, wa aqimus salat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketujuh, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Infak terus. Wah, asal tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, doa yang luar biasa yang dilantunkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allah maj'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, jangan di hatiku. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia cita-cita kami yang tertinggi dan kelimak ilmu kami ini penting. Itu melahirkan orang infak. Infak itu apa? Meyakini yang di sisi Allah lebih hebat daripada yang di tangan kita. Ma'asyiral muslimin, kisah yang sangat masyhur ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, sisa apa binatang sembelihannya? Habis semuanya, tinggal kikilnya. Ya berarti semuanya masih. Ya, yang habis kikilnya. Loh, karena semua yang diinfakkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sisa itu lebih sukai atau hilang? Bapak-bapak, duit yang hilang itu lebih kita sukai atau duit yang masih sisa? Hah? Hah? Kok mulai kaget loh. Lebih suka mana? Ini pertanyaan jebakan. Lebih suka yang hilang atau lebih suka yang masih sisa di tangan kita, di kantong kita? Ya di kantong ya. Kalau lebih suka yang sisa, maka berarti nikmat gak kalau melakukan sesuatu yang menyebabkan sisa? Ya ternyata kalau kita infakkan itu yang sisa itu, yang kekal itu. Sementara yang di kantong pasti habis. Jadi lebih suka yang dilepaskan atau lebih suka yang masih di kantong? Nah baru bingung. Artinya orang beriman itu ketika infak banyak bahagia.
keberhasilan ngaji kita kalau infak di jalan Allah itu lebih bahagia daripada yang masih di deposito. Itu yang besar tapi yang itulah juga. Nah, ini silatanya. Bagaimana kita selalu ingin ya menjadi apa yang dikatakan itu? Menginfakkan, mohon maaf, infak tidak harus dengan duit. Infak perasaan, infak pikiran, infak tenaga. Jangan obel. Orang beriman itu memiliki sifat bonus, melakukan kebaikan, kontribusi ke masyarakat. Banyak ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Asalkan orang itu tidak obel, Allah bukakan, jadikan dia kunci kebaikan bagi orang banyak. Banyak orang enggak punya apa-apa tapi bisa mengumpulkan orang. Yang kemarin saya sangat bangga dan akan selalu ingin saya menjadikan teladan bagi semuanya. Bapak Abdul Wahid ngomong, "Ustaz, kami dengan suami istri sudah bertekad menginfakkan seluruh harta kami yang dimiliki waktu itu untuk yayasan tahfid." Ya, ternyata yang kita infakkan dikit, yang kita wakafkan dikit, tapi hasil daripada itu ternyata alhamdulillah sudah mampu membebaskan tanah 2000 hektar. Semuanya akan disiapkan untuk pesantren. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah enggak miliki apa-apa, rumah, apa namanya, baju yang saya pakai, mobil yang itu bukan milik saya lagi. Subhanallah, 2000 hektar. Dia kok kecil tuh 2000 hektar. Berapa meter itu untuk mobil ini? Ya alhamdulillah. Dia ngomong, "Ustaz, saya mau beli tanah di Sulawesi. Harga pertama yang ditawarkan 100 ribu. Turun menjadi 70. Turun menjadi 40. Ketika mau saya bayar, ternyata tanah di situ semeternya sudah 700 ribu. Tentunya ada berapa? Di samping Ciputra. Nah, ini Masya Allah ada orang yang begitu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun sirran wa 'alaniyah. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah wa yadra'una. Nah, ini yang paling berat ini. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka orang-orang yang membalas. Dara'ah itu membalas atau menolak atau mencegah. Mencegah keburukan-keburukan dengan kebaikan. Orang beriman itu yang penting apa? Menang kebenaran. Kalau perlu dikorbankan semuanya, walaupun awalnya itu keburukan, tapi dia sikapi dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Akhirnya apa? Ta'an nahu waliyun hamim. Infaq billati ahsan. Infaq billati ahsan. Cegahlah keburukan dengan suatu yang paling baik. Fa'idan lali bainaka wa bainahu adawah. Sehingga antara Anda dengan mereka satu permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim. Tiba-tiba menjadi waliyun hamim, teman yang sangat mesra. Ini yang ke-7. Kemudian Allah mengatakan ulaika. Ulaika berarti sebelumnya ya. Yang memiliki sifat pertama sampai ke-7 ini, lahum bagi mereka ukbah itu ending yang baik, ada negeri atau kampung halaman atau rumah. Merekalah yang memiliki rumah yang luar biasa baiknya. Mereka yang memiliki ending masa depan yang baik. Sebagian syekh menceritakan ketika saya sekolah dulu untuk apa? Masa depan. Kemudian setelah itu bekerja untuk apa? Masa depan. Setelah itu dapat jabatan untuk apa? Masa depan. Sekarang usia saya sudah 70 tahun, nulis apa? Untuk masa depan. Jadi masa depan itu apa? Santri, mohon maaf bapak-bapak yang punya santri di sini. Kenapa nyekolahkan ayam abdas? Untuk masa depan. Masa depan itu apa? Nanti kalau lulus,
jadi dokter. Itu masa depan apa? Kalau lulus jadi apa? Pegawai BUMN, gitu. Itu masa depan. Sebagian orang mau gimana? Utara putihnya alhamdulillah jadi manusia semua, sah. Jadi orang semuanya. Gimana itu? Satu di BUMN, satu di BUMN, satu di ini. Aduh, berarti anak saya enggak yang jadi orang. Anak saya satu pun enggak ada yang jadi orang itu. Kalau jadi orang harus begitu. Ah, masa depan itu apa? Masa depan itu adalah akhirat. Itulah dalam ayat yang lain nanti akan kita bahas dalam surat Sad ya. Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Perhatikan orang yang kuat itu zaman sekarang diperlukan kuat ya. Zaman sekarang diperlukan kuat benar ya. Untuk tidak takut, takut-takuti macam-macam. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi yang memiliki potensi kuat, wal absar dan pandangan yang tajam. Inna akhlasnahu. Sesungguhnya kami murnikan mereka, kami istimewakan mereka bi khalisatin dengan suatu keistimewaan. Apa? Dikrodar. Oh, badar dikrodar. Adar itu apa? Dari itu rumah yang dimasukkan dari sini adalah surga. Ingat surga. Ingat akhir. Wa innahum laminal mustafain. Orang yang selalu ingat akhirat itu menjadi orang baik. Al-akhyar, terpilih dan terbaik. Ini dikatakan apa? Ulai kalahum ubadar. Allah, Bapak Ibu, awalnya adalah melihat kebenaran Quran, diakhiri dengan oh kepada surga, surga yang kata Allah jannatu adn, surga surga adn, adnnya kekal Bapak Ibu, surga surga kekekalan. Taman-taman yang kekal, yadkhulunaha, yang mereka masukinya. Wa man salaha, dan orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wal malaikat dan malaikat-malaikat, yadkhuluna alaihim min kulli bab, menemui mereka, memasuki mereka, hanya menemui mereka min kulli bab, dari seluruh pintu. Salamun alaikum, keselamatan buat kalian, bima sabartum, dengan apa yang kalian sabar, fani'man, maka sebaik-baik kepada kesudahan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah. Inilah cita-cita muslim, cita-cita keluarga muslim itu seluruh anggota keluarganya menjadi ulul albab yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas. Karena apa? Dari situlah yang menyatukan kita, yang menjadikan kita seling reuni, yaitu jannatu adn, surga yang kekal, yang enggak pernah bergeser sama sekali. Insyaallah surga yang aman. Yang dimasuki oleh siapa? Ini ingat ya. Wa man salaha menunjukkan apa? Ini adalah misi keluarga muslim. Misi keluarga muslim itu semuanya harus soleh, semuanya harus masuk surga. Kalau gini kan nggak mungkin mengawinkan anaknya dengan orang Kristen. Kalau gini kan nggak mungkin mengawinkan anaknya, menikahkan anaknya dengan orang yang nggak jelas agamanya. Yeah. Dari sinilah penting memilih mertua yang baik, memilih orang tua yang baik. Surga akhir yang dimasuki oleh bapak-bapak mereka
istri-istri mereka, keturunan-keturunan mereka yang soleh. Ini jadi pertama Bapak Ibu, keluarga itu harus memiliki kesolehan awal. Jadi semua itu harus ada cita-cita mandiri untuk jadi orang soleh. Tidak seperti yang dikatakan orang Jawa, surga nurut, neraka manut. Ya sebagian orang itu, tenang aja deh nanti cari istri yang soleha. Saya jelek gini kalau istri saya soleha kan masuk surga bareng. Tidak bisa, tidak bisa. Di sini juga tidak bisa katakan tenang aja bapakku kan soleh. Sehingga apa? Banyak gus-gus tapi gak bisa baca kitab. Andalanya karena bapaknya kiai langsung jadi gus. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Jadi kesolehan itu harus dibangun bersama-sama. Semua memiliki potensi soleh. Kemudian setelah itu bertemu, maka kemudian saling menguatkan kesolehan itu. Inilah makna jannatu adn yadkhuluna wa man salaha, dan orang yang saleh. Saleh itu apa? Saya ingatkan lagi Pak ya. Saleh itu bukan hafid Quran saja. Karena itu bagian daripada instrumen. Hafid Quran bukan indikasi orang saleh, tapi instrumen untuk jadi orang saleh. Bukan pinter dalil, bukan. Pinter dalil itu instrumen untuk jadi orang soleh. Tapi orang yang soleh adalah orang yang beramal soleh. Jadi bukanlah orang yang soleh itu orang yang paham agama, tapi orang yang beramal soleh, orang yang akhlaknya baik. Dan kesolehan ini cita-cita para nabi, para rasul. Nih, Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman? Sudah kekuasaan di tangannya, mengetahui bahasa burung, bahasa semut, kemudian mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarba wa adkhilni, masukkan aku bi rahmatika ke dalam rahmatmu fi ibadika sholihin. Perhatikan bapak ini. Bapak-bapak ingin jadi apa? Anaknya ingin jadi raja, tidak cukup kecuali kekuasaan itu menjadikan dia semakin soleh, beramal baik untuk sesama umat, bukan bikin gaduh. Ini Nabi Sulaiman. Cita-cita yang paling tinggi kan jadi penguasa. Udah nabi, penguasa lagi. Doanya wa akhilni bi rahmatika fi ibadikas. Itulah termasuk tawaffani musliman wa alhiqni bis. Nabi Yusuf ya, yang ganteng ya, sudah ganteng jadi penguasa ya. Kemudian doanya tawaffani musliman wa alhiqni. Maka yang penting jadi orang soleh deh. Wa adkhilna, masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bagi saya santri yang penting soleh aja deh. Kalau soleh pasti pinter, kalau soleh pasti kreatif. Kalau kreatif belum tentu soleh. Yang penting akhlaknya baik, menjadi qurratu ayun, itu yang paling penting. Wa man salaha min abaihi wa azwaji wa dhurriyyatihi, masya Allah, masuk surga bersama-sama. Itu keuntungan. Kalau kita enggak soleh, kita kehilangan anak dan istri. Ima anak istrinya masuk neraka bareng-bareng, enggak ketemu, disiksa bareng-bareng, atau anak istri masuk surga diambil orang lain. Maka hendaklah kita jadi orang soleh. Orang yang memiliki sifat itu akan riuh di surga. Malaikat pun tunduk dan patuh, antri untuk minta izin masuk. Dalam rangka apa? Dalam rangka assalamualaikum bima sabartu. Perlu sabar. Sabar, dan sabar itu harus ada keyakinan. Dari keyakinan itu kita bisa sabar. Keyakinan Islam akan menang, maka dia akan tetap berjuang.
keyakinan surga itu mahal segala-galanya, maka dia tahan uji untuk dicaci maki. Ya. Maka dia yakin bahwa neraka itu berat, maka kemudian dia tidak menyeleweng walaupun dengan ancaman apapun. Inilah ending daripada ulul albab, dimulai dari keyakinan tentang kebenaran Al-Qur'an, diakhiri masuk surga bersama sama. Ma'asyiral muslimin, baru kedua adalah sifat yang berkebalikan dengan ulul albab, yaitu walladzina yaquluna ahdallah, yaitu orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah. Min ba'di mitsaqi, setelah dikuatkan perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusar, dan mereka merusak apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kedua, yang ketiga, wa yusiruna billah, membuat kerusakan di muka bumi. Ada tiga sifat yang berlawanan dengan ulul albab. Satu, merusak janji kepada Allah. Yang kedua, memutus semua yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi dengan segala kemaksiatan. Apa kata Allah? Ulai kalamul laknah, mereka orang-orang yang mendapatkan laknat. Walahum, dan bagi mereka surutlah, yaitu kampung yang buruk, kesudahan yang buruk. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah, orang-orang yang memutus apa yang harus disambung, seperti membenturkan antara orang nasionalis dengan orang agamis. Walaupun saya meyakini tidak mungkin orang menjadi nasionalis beneran kecuali orang agamis. Dan orang agamis pasti nasionalis, dalam arti cinta kepada negara, cinta kepada tanah air. Ini ada orang-orang yang selalu bikin ributan terus. Terus ape-ape, gak ada pernah ada masalah kok, ditanya terus ya. Dicurigai terus. Saya itu sering gitu, kadang-kadang satu bulan itu didatangi 5 rombongan dari Mabes TNI maupun Mabes Polri. Semuanya gimana keamanan, peran ulama terhadap keamanan di kota Solo. Dia jawab, kita selama ini tuh tidak pernah merasa bikin masalah, dan tidak pernah ada masalah, dan keamanan nomor 1. Kalau ditanya itu maksudnya apa? Maksud setiap mau tanggal 25 Desember kok penjagaan ketat itu seakan-akan kita menembobin. Kita nggak pernah mikir sama sekali. Nah, dapat curiga banget dengan kaum muslimin. Nah, saya katakan contoh-contoh yang demikian itu yang selalu membenturkan. Mengatakan apa? Pokoknya politik nggak baik kecuali agama dijauhkan. Revolusi mental nggak mungkin kecuali dijauhkan dari agama. Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Nah, ini adalah orang-orang yang memutus persaudaraan. Orang yang merusak perjanjian dengan Allah, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, bagi mereka laknat. Apa itu laknat? Jauh dari rahmat Allah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Penafsiran seluruh mufassirin, ketika kita mengatakan laknat, itu berarti apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini dalil dibolehkan tanpa menyebut nama. Yang jelas orang yang demikian laknat Allah atas mereka. Maka ingat ya, jangan menggunakan kata rahimahullah seenaknya atau almarhum seenaknya. Ingat, almarhum itu yang dirahmati. Kalau Fir'aun bukan almarhum, almalhum. Oh,
walaupun sudah dia kafir kok almarhum. Ingat almarhum itu doa semoga dirahmati. Itu hanya untuk orang yang memang berhak untuk dapat rahmat, yaitu orang Islam. Kalau orang kafir jangan almarhum, mendiang. Mendiang tapi apa orang kafir? Ya, jadi tidak doa. Dan mereka adalah su'udar. Apa su'udar? Su'udar adalah neraka. Yang cukup menarik, sering terjadi dosa-dosa yang besar itu tidak dirinci siksaannya. Sedikit ya, di dalam Al-Quran itu ada usul dosa-dosa besar itu sering balasannya itu tidak dirinci. Cukup apa? Fahasbuhu jahannam, cukup bagi dia balasan neraka jahannam. Nah, ini perlu kita pahami neraka jahannam itu. Ya. Surga kadang-kadang diglobalin. Perlu kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wahai orang yang selalu tergoda dengan syahwat dan kenikmatan dunia, sehingga tidak sabar untuk tidak bermaksiat, kecuali bermaksiat karena tidak sabar menikmati syahwat dunia. Saya ingatkan terakhir kali dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u yaumal qiyamati bi asyaddi nu'man fid dunya min ahlin nar fa yusbahu fid nari sibghatan fa yuqalu lahu hal marra bika ni'man qala wallahi la. Akan didatangkan orang yang paling senang di dunia tapi ahli neraka. Paling senang itu kira-kira gajinya berapa? Kalau cuma 100 ribu, 100 juta gak paling senang ya? Jadi akan didatangkan orang yang paling senang di dunia tapi dia ahli neraka. Semua makanan sudah dicicipi, semua seksual sudah dicicipi, semua pemandangan sudah dicicipi, semuanya, tapi sayangnya dia di ahli neraka. Maka di hari akhirat kelak dicelupin ke neraka sebentar, kemudian dikeluarin lagi, ditanya, pernah nikmat atau pernah merasakan nikmat? Wallahi la, semua kenikmatan di dunia akan hilang sekejap ketika orang masuk neraka. Maka jangan sampai kita maksiat gara-gara syahwat. Satu. Yang kedua, wa yuja'u bi rajulin bi asyaddin nasi buksan fid dunia, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia karena ibadahnya atau karena perjuangannya menderita benar. Ya, seperti siapa yang paling menderita secara fisik ya? Seperti Ustaz Abu Gharib ya. Sudah usia 85 tahun masih di penjara. Ya. Padahal sudah enggak bisa apa-apa. Tetapi insyaallah ketika beliau ahli surga, kemudian dimasukkan ke surga sebentar, kemudian ditanya, pernah menderita enggak? Pernah merasakan panasnya atau dinginnya penjara enggak? Pernah merasakan sakitnya digebukin orang enggak? Wallahu ya. Ketika kita masuk surga, semua jeritan ibu gara-gara ya mungkin salah paham dengan suaminya dan ibu harus sabar ya. Itu semuanya akhirnya apa? Tidak ada rasanya sama sekali. Ingat, kenikmatan sekejap surga menghilangkan semua penderitaan manusia di dunia, dan sekejap siksaan di neraka menghilangkan semua kenikmatan yang dirasakan di dunia. Untuk itu orientasinya adalah surga ridha Allah, dimulai dengan kebenaran Al-Quran, dilanjutkan dengan tauhid dan kontribusi sosial yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.